Kita kembali lagi dengan video baru di sini, guys. Sekarang kepada semua suami di luar sana yang sedang menonton video ini, saya mau ajar kamu macam mana mau buat ramuan jamu belabak supaya kita punya istri apa yang kita tanya dia akan jawab dengan jujur. Sebenarnya saya sudah sedia ramuan-ramuan yang lain. So sekarang kita tambah lagi ramuan-ramuan yang penting supaya jamu belabak jadi berkesan. Kalau kamu mau tahu, ini daun nih, ini yang dia guna untuk pukul saya masa aku mau jalan pakai moto. Kamu tahu ini daun, guys? Daun kelor. Tapi kamu mesti cari dia punya pucuk yang di ujung-ujung tuh. Oke. So ini daun kelor. Oke, daun kelor. Lepas nih, kita mesti ambil nih juga. Lepas daun kelor, kita ambil daun serai. Oke, so ngamlah ini juga supaya lebih mujarab. Sebab si Bogat kami punya anjir selalu di sini kencing. Oke. Dan akhir sekali, kita ada anu sudah kan? Ada daun kelor, ada serai. Sekarang kita ambil kunyit. Oke, dapat. Oke, so complete sudah. Kita sudah dapat kunyit. Jom sebelum dia balik. Oke. So malam sudah, guys. Bini saya on the way balik sudah rumah. Saya kasih tunjuk dulu kamu apa bahan-bahan dia. Oke, kita ada lemon, kita ada tomato, kita ada limau, 2 biji. Pastikan 2 biji. Sebab semua suami di dunia ada 2 biji. Jangan 3. Oke? Okay? Jangan 3. Nanti cacat macam saya. Woi. Banyak juga biji kau nih. Iya, 3. Oh, 3 biji kau. Ini pula saya tahu kau 3 biji. Kau begitu lah orang semua. Kau ada 3 biji. Guys, saya ada 3 biji. Kita ada halia. Dan yang kita ambil tadi, kita ada daun kelor, dia punya pucuk, kita ada kunyit, dan kita ada serai. Jom, kita mula. Tapi, sebelum kita mula, kita mesti ada sebut dulu sesuatu untuk bagi kuasa supaya berkesan kita punya jamu belabak. Supaya semua barang-barang yang kita tanya, kita punya bini, dia jawab dengan betul. Ini jampi yang kita sebut sebelum kita buat. Ice por sale por calamacer manadia. Ice por sale por calamacer manadia. Ice por sale por calamacer manadia. Ice por sale. Ice por sale, guys. Ah, oke. Okay? Ingat, ah, ice por sale. Oke, okay, tanpa buang masa kita mula. Ambil nih. Sini dulu kau. Ini lemon, kita bala tengah. Tengah, guys. Jangan kamu bala dari sini ya. Sebab dia punya mujarab tidak berkesan kalau begini. Kamu punya potongan, mesti begini. Sana kau. Tomato, pastikan 3 potongan. 1, 2. Dan yang ketiga, bukan begini. Begini, dari sini. Side view. Oke, okay, nampak? Ini yang ketiga. Alright. Masuk. Limau. Masuk saja, enggak payah potong. Ini potong 2, 3, 4, 5, 6. Yang ketujuh, kamu kasih pusing begini. Ketujuh. Ingat? Kunyit 7 kali dipotong. Ini pula 4 kali. 1, 2, 3, keempat, kasih berdiri di tengah-tengah. Senang kan? Oke. Ini kita ambil dia punya ujung saja. Mujaraplah kau. Mujarab, 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 mujarab. Dan ini paling penting yang tadi, daun kelor. Kasih masuk saja. Alright. So, itu sudah semua. Tapi, kejap. Apa ini ya? Aku ingin tahu apa ini. Macam lain baunya, tapi kita coba juga lah. Ini dia, guys. Ada siapa-siapa yang tahu apa ini? Dia punya bau lain, tapi saya rasa boleh masuk juga ini supaya lagi berkesan. Kita ambil satu, simpan. Sekarang kita blender. Hai, aku lupa pula. Kita simpan.
air dulu. Kita simpan air. Kita simpan air 1.5 gelas. 1.5 gelas. Alright. Oke, sekarang kita start blender. Alright. Ice borsale. Ice. Oke, siap. Oke, kita saring dulu, kita ambil air dia. Uy. Ada sudah dia. Ada sudah si Tesh. Ada sudah dia. Cepat. A few moments later. Okay guys, dia di packing area sudah. So ini kamu nampak kah? Nina, hasil kita punya jamu belabak. Ada sudah dia. So kita tengok kalau berkesan. Mami. Iya, deh. Natak berjalan. Sini kau. Napa? Kau dapat sudah baju kau? Ada sudah Nina. Tengok, wuih cantik. Aku anu bah, vlogging. Oh, cantik baju saya. Cantik, wow. Tapi nonton dengan saya ketidak nih, panjang. Muat toh. Sudah, saya pergi ambil. Tidak apa, sini kau dulu duduk. Aku ada prepare something special, Nina. Air apa itu? Ya, usah kau. Ini. Yang kecuali. Jamu balaba, jamu masarap. Masarap nih. Aku YouTube ba, dia punya no healthy in the body. Kau pakai dulu ini, mami. Sebab aku vlogging ngam-ngam, aku mau macam reaction video ba. Oh. Ya. Yeah. Punya wangi. Kenapa itu kuning-kuning? Lepas kau minum. Ayah ni anjing ini ya. Kutu nanti baju kau. Lepas kau minum dalam 1 menit aku interview kau ah. Interview apa? Aku interview kau lah. Sebab dia ada efek. Ada bekasan healthy di badan. Dalam 1 menit kita observe dulu. Lepas itu dia punya kesan dalam 5 menit. Turun dulu. Mengacau. Turun dulu kamu, nanti kamu naik. Mengacau betul. Coba. Hai, wangi itu. Wangi itu. Kenapa body dan... Hah? Bukan panas tuh. Banyak bue. Ayah. Nice kan? Kenapa itu macam orang yang anu tuh makan sirih punya bau? Makan apa? Sirih. Sirih? Yang tidak, kok kasih banyak lagi. Kasih habis sedikit. Oke, lagi. Oke, good. Tengok guys. Dia minum separuh. Nice. Oke. Okay, so, ih, senalet bau dia lain. Kita observe dulu. Oke kah? Boleh saya minum lagi kau ya? Boleh. Jangan kasih habis. Takut overdose kau. Sedikit lagi tinggal. Hei, kau okey kah? Sini kau. Oke, saya mau tanya kau. Berapa nih? 2. Kau feel something? Kau feel something kah? Berkesan sudah kali guys. Kita tanya dia. Siapa nama kau? Christina. Siapa nama laki kau? Kenneth Torikampo Oliver. Kau sayang kah laki kau? Sayang. Kau pernah curang sama dia? Tidak pernah. Kau pernah ada boyfriend sebelum kau kawin dengan laki kau? Pernah. Berapa banyak? 3. 3. Siapa nama-nama mereka? Mark, Matthew, Jordan. Mark, Matthew, Jordan. Sebelum kau kawin dengan laki kau, kau masih virgin kah time itu? Ya, masih.
Berapa panjang lolo laki kau? Panjang 1 inci. Kalau kita ike-ike, berapa round biasanya? Kau cakap apa ini? Kenapa? Apa ike-ike? Kau okey kah? Memang saya okey. Pas aku minum tadi, kau masih ingat semua? Ingat bah? Kenapa tidak ingat? Kau ingat aku terus lupa ingatan? Tidak berkesan kali. Apa yang berkesan kau cakap? Tiada. Apa barang yang berkesan? Dia ada healthy benefit bah. Apa rasa tadi? Sedap kah masa kau minum? Sedap bah itu. Kalau diminum coba kau try. Memang kau tidak rasa apa-apa tadi? Tiada. Kau punya feel sama juga? Normal macam biasa. Dari yang kau masuk semua kau ingat masih? Memanglah bahasa ingat saya buka pintu saya masuk di bilik orang kepanasan lagi orang kehausan kau bagi saya air memanglah saya minum. Pokok rasa sedap kan? Sedap juga. Kan? Saya habis lah. Are you sure? Memang kau tiada apa-apa feel? Memang anulah, natural kau feel. Natural itu minuman tu bagus untuk perempuan juga, untuk kasih hilang keputihan. Oh. So actually anu ba? Aku research. Apa kun kau research? Kalau aku bagi kau minum tu, semua aku tanya kau, kau jawab dengan jujur. Tapi maksudnya tidak ber. Oi, oi, kau okey ka? Oi, kau okey? Okey. Aku mau tanya kau barang. Apa nama penuh kau? Kenneth Recampo Oliver. Kenneth Recampo Oliver. Apa nama penuh kau punya bini? Angelina Madrigal. Ay. Lain juga nama bini dia ini. Kau sayang bini kau? Kadang-kadang, ya. Ada lagi kadang-kadang? Sayang juga. Sotnya orang, memang orang punya sot keting muka kau. Kau pernah curang kah? Pernah. Bila kau last curang? Kemarin. Kemarin dengan siapa kau curang dengan kamu anu ni kemarin? Orang lah. Kau masih ada skandal kah sekarang? Masih. Berapa banyak? 7. Jadi sekarang kau masih ada skandal lagi? Iya. Amboy. Okey. Kau pernah ada girlfriend kah sebelum kau kawin bini kau? Tidak pernah. Hai. Biar betul. Tidak ada girlfriend tapi ada skandal. Apa barang ni? Kau pernah ada girlfriend? Tidak pernah. Kau pernah ada girlfriend sebelum kau kawin bini kau? Tidak pernah. Sumpah. Lain juga. Jawaban dia ni tidak ada girlfriend tapi ada skandal 7. Okey, kalau kau cakap kau tidak ada girlfriend, jadi kau pernah ada boyfriend? Iya. Astaga. Andora yang ada boyfriend pula. Jadi berapa banyak lakun boyfriend kau selama ini? 32. Ampuh, banyaknya boyfriend dia ni. Rusak sudah kali dia punya anu ni. Burit dia ni kena anu sudah tosok-tosok. So sekarang semua yang skandal kau ni semua lelaki lah. Yalah. Berapa lagi tinggal skandal kau? 7. Boy. 7 skandal lelaki kau tinggal lagi masih? Yang lain sudah kau buang? Iya. Kenapa kau buang dorang? Yang lain tuh yang 32 tinggal 7 lagi tinggal. Tidak cukup duit. Duit apa? Kau yang bayar dorang kah? Dorang bayar kau? Aku bayar dia orang. Jadi di mana kau dapat duit untuk bayar kau punya anu nih boyfriend lelaki? Duit YouTube. Amboy, duit YouTube. Oh, apa tuh? Telah selalu kalau duit YouTube masuk, mesti ada yang kurang. Rupanya aku pergi bayar boyfriend kau. Kau bayar dia orang pergi tosok kau punya anu burit. Oh, begitu pula cerita dia. Oh, di belakang saya kau main dengan lelaki pula. Ada pula kau punya boyfriend skandal lelaki.
bukan saja perempuan, lelaki pula mainanmu. Oke, sekejap ah. Tunggu sekejap. Bogat, sini kau Bogat. Jangan kau ikut macam bapak kau ini talingong. Diam-diam kau sana. Kau boyfriend kau sana ah. Banyak pula boyfriendmu, skandalmu. Oke. Sekejap kau. Nah, bawa mu baju-baju mu, kau pergi tinggal dengan kau punya skandal-skandal lelaki. Sekejap, sekejap. Sekejap. Kita minum-minum sekejap ah, tadi, kan? Kenapa ada baju sini? Nanti ada. Untuk? Kau keluar dari ini rumah, sana kau di luar. Bawa mu pakaianmu, keluar. Kenapa? Nanti ada apa-apa. Kau keluar. Keluar. Kau ada tanya saya, kah? Nggak ada, nggak ada. Nggak aku tanya apa-apa. Kau keluar sekarang. Are you sure kau tidak tanya saya apa-apa? Tiada, pungut bajumu, ambil bajumu. Kamu saya tolong buang di luar sana. Mbak, aku ambil baju. Aku bawa... Kau jangan ambil itu kamera. Kenapa kamu buang itu kamera? Kenapa pula? Kau bilang tidak apa-apa. Kenapa kau tidak mau saya ambil kamera? Jangan kau ambil itu kamera. Biar itu kamera di sini. Biar aku yang edit itu barang. Apa yang kau mau edit? Biarlah aku yang edit apa yang ada di sana. Kenapa juga kau menyibuk? Mami. Kau keluar, jangan kau. Mami di sana. Keluar kau. Ini nak saksi, kau tengok. Kau tengok dampak di semua. Keluar kau. Keluar kau. Jangan kau masuk sini lagi balik. Pergi ke tempat kebunyian skandal. Nanti kau sana. Aku post ini nanti. Kau tengok.